Semalam di FOMC kita dapat sekitar 300-an pips ya. Ini buat yang intraday atau yang swing trader mungkin biasa aja. Tapi buat kalian yang ABC ya, asal biru kos alias scalping 5 pips per pip bungkus, mungkin ini yang ditunggu-tunggu, yang kalian tunggu-tunggu ya, dapat ratusan pip dalam waktu semalam. Oke, bagaimana sejarah gold ini kemarin harganya bisa naik ya? Oke, jadi ketika ada penurunan drastis di sini, oke, di sini kita lihat sempat terjadi retest lalu turun lagi. Nah, di sini akan terjadi retest lagi, oke, sebelum dia ngepump. Cuman sebelumnya di sini sudah ada breakout area trendline resistance. Ya, ada big player masuk, pembelian yang cukup besar masuk, lalu dia ngepump lagi, naik. Nah, ketika lagi ngepump, ya, gua kasih gambaran seperti ini. Persis seperti gambar yang kalian lihat di bawah ya. Itu gambar sebelumnya. Oke, gua gambarin dia akan ada retest lagi sebelum dia ngepump lebih tinggi lagi. Nah, akhirnya gua entry di sekitar sini ya, buy limit ya. Di sekitar sini. Lalu gua tinggal tidur. Ketika jam 2 gue bangun dan gue dapetin ada dua candle bullish yang sangat besar sekali ya. Prediksi gue ini bakalan terus berlanjut hingga ke sini ya. Karena tekanan belinya sekarang sudah dominan seperti itu. Kenapa harus ada koreksi di market? Kenapa? Itu tandanya marketnya sehat. Kalau tidak ada koreksi naik terus atau turun terus, misalnya tidak ada koreksi menggelombang naik turun seperti ini, itu marketnya nggak sehat. Oke, jadi sah-sah aja kalau ada koreksi seperti ini. Inilah caranya kita bisa entry lagi gitu ya. Ini ada cash out di sini ya. Ketika ada bullish di sini, ada yang beli dalam jumlah besar, dia akan keluar di market dan dia akan take profit. Nah, kita beli lagi, ada yang beli lagi di sini ya. Jumlah besar seperti itu cara mainnya guys. Gue tandain di sini ada area volume ya. Di titik-titik ini adalah area volume. Ditambah lagi di sini ada area demand. Nah, kemungkinan harga tidak akan tepat berbalik ke sini, nyentuh area demand ini. Tetapi kemungkinan retestnya di sekitar sini. Gak ada yang bisa tebak market 100%. Yang jelas kita bisa tahu ya, akan ada retest. Entah itu di harga berapa berhentinya, yang jelas retest. Nah, gue udah pasang buy limit di sini dan perpanjang.